izin dengan tema lain. Oh, dari tadi dah lain ini temanya. Udah banyak nih berlain. Apakah kotoran tai kucing tidak najis? Wah, ini. Suatu ketika Nabi buang air kecil dan ingin istinja. Lalu dia minta sama sahabat. Wahai sahabat, tolong ambilkan batu. Batu ini kan bisa jadi alat untuk istinja. Dikasihlah batu yang pertama. Kasih batu pertama, lalu Nabi beristinja. Minta lagi, dikasih batu yang kedua. Minta lagi, dikasihlah seperti batu, rupanya tai unta. Lalu kata Nabi, innaha riksun, sesungguhnya tai unta ini najis. Unta itu halal atau tidak? Haram atau halal? Halal. Kalau tai unta, yang unta itu halal saja, tainya disebut najis, apalagi tai kucing yang tentu ketika memakan daging kucing halal atau haram? Haram. Tentu lebih najis lagi tai kucing daripada tai unta. Sedang tai unta aja saja Nabi sebut najis, inna hariksun. Nah, itu namanya kias. Nah, jadi kalau masalah mana tai kucing itu najis atau tidak, jelas dalam mazhab Syafi'i pemahaman ini dijelaskan bahwa tentu itu lebih najis lagi dari sekedar tai unta tadi.